Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. Assassin aja. Warrior udah terlalu meta, bosen ntar. Nabung biskuit buat beli BPJS. Sekarang ada ini loh, biskuit buat BPJS. Gua sih nggak begitu seneng. Jadi ini kan, jadi gampang gitu. Gua sendiri salah satu usernya, kemarin pakai BPJS sih. Dari King 3 ke Queen pakai BPJS sih. Tapi cuma pakai berapa kali ya? 3 kali doang paling. Soalnya malas ini ya, malas kalau naik turun gitu malas. Jadi kemarin King 3 mau ke Queen, udah poinnya udah 200, pakai BPJS aja. Sayang soalnya kalau udah 200 balik ke 100 lagi gitu. Harusnya musuh pakai apa dulu ya? Musuh pakai Doom bisa menang itu tadi. Dia kalau pakai Doom, yang ke Doom pasti ini gua. Dark Spirit gua pasti ke Doom. Doom itu ngedoomnya persentasenya gini. Kemarin dulu ada yang ngomong berapa ya? 70% 30% mungkin. 70% Doom itu ngedoom ini, ngedoom piece dengan harga tertinggi. Tadi kan harga tertingginya si ini gua. Si Dark Spirit gua yang paling tinggi harganya. Jadi pasti kena Doom itu. Dark Spirit-nya di Doom gua tuh nggak bisa apa-apa kok. Jeleknya Divinity Cavalier itu counter-nya pakai Doom. Soalnya kalian kalau main Divinity Cavalier, carry-nya biasanya cuma satu, pakai carry tunggal. Hyper carry-nya si ini, piece ke-10-nya. Antara Dark Spirit, Venom, atau Water Spirit. Kayak gitu. Dikasih Doom 1 itu, Divinity Cavalier-nya udah nggak punya damage. Counter-nya Divinity Cavalier itu pakai Doom. Kalian kasih Doom aja. Ini itemnya apaan ya? Wah, itemnya magic sih. Main magic. Boleh-boleh ini main magic. Main mids. Iya, mau main mids aja ya. Ngetes ya main mids. Tapi jangan. Mids itu paling bagus seransi sih. Kalau kalian nge-build mage dari awal itu sama saja bunuh diri. Kelihatan kan kalian berarti. Jadi kalian misalkan mau nge-build mage gitu dari early, udah langsung disiapkan BKB sama lawannya. Kok gampang ya ini? Udah jadi ini, piece-nya kembar gini. Atau gini aja, main Greeter aja udah. Ya, Greeter kan. Main Greeter aja udah. Gue lagi pengen main cepat gitu, Greeter aja. Greeter. Greeter nggak ada piece-nya ya, nggak ada piece extended-nya. Nggak butuh extended. Kemarin baru kibah Warrior 6, bosoknya di buff. Makanya udah diprediksi tetangga loh, tetangga udah ngomong ini combo new combo kemarin. Meta baru. Kalau Fire Spirit gua belum coba sih. Fire Spirit main di mid belum coba. Soalnya kalau main ini, main Wizard mid, kalian pakai Fire Spirit rugi dong. Mending Thunder Spiritnya banget dong. Ini dapat nih. Carry-nya dapat. Carry-nya versi saja. Sekarang bisa buat support transisi late game. Main di ini, main 6 mid 4 spirit, gampang. 6 mid 4 spirit berarti kan cuma butuh 8, udah jadi. 6 mid 4 spirit. Butuh 8, kalau main 6 mid 6 spirit, main di 11.
Ayo sakit pelaku bang masih di rug 9. Bentar habis ini ya. Tadi gua rug berapa? Rug 8 ya. Rug 8 ya bentar lagi naik sih. Cepat kok ini. Yang agak lama itu paling besok, besok rug 9 ke king. Itu mulai agak agak berat itu. Lawannya mulai berat-berat. Ada Keong, ambil aja. Kalau Greeter itu carry-nya antara Keong atau Agency Ranger, itu paling bagus. Itemnya, itemnya. Ini attack speed. Udah, gini aja. Kita early-nya bagus sih, dikasih 3, 3 hero bintang 2. Gampang banget sih ini. Mau main Greeter juga gampang banget ini. 6 spirit. Nek DS, BLS, B2 udah aman lawan Heater asal nggak Greeter. 6 spirit itu salah satu combo, combo terkuat di late game. Counternya cuma Greeter doang. Main jangkep dan lera asal biar ketemu. Kan udah ketemu di ini, ketemu di lobby, lobby gaming, lobby biatik gaming. Ketemu di lobby Biadi. Bentar, bentar. Sambil lihat ya. Kalau Greeter, Greeter sekarang nasibnya gimana ya? Greeter sekarang ketemu 6 warrior agak susah loh. Kan keras-keras ya. Tapi benernya gini, kalau Greeter itu kalau dibilang kalah lawan warrior sih sebenarnya nggak juga sih. Dia kalian juga bisa. Kalian ubah Greeternya jadi main magic aja. Greeter magic. Jadi mainnya kayak Windranger terus Thunder Spirit, kayak gitu-gitu. Greeternya main kayak gitu. Reng, Pak. Aku nonton versi kondangan. Tapi ini loh, gue kemarin nonton juga bagus-bagus loh mereka, mereka ininya. Mainnya udah bagus-bagus loh. Kayak tetangga Y itu mainnya udah bagus kemarin. Menang terus loh gue lihat kemarin. Mulai mulai terancam ini sama sama ini sama player player pindahan mainnya bagus bagus kita udah ketemu ini belum sih Egresis kayaknya udah ketemu ya Kui Hun udah ketemu aman sih harusnya ketemu Kasuha naikin aja sih ini double keong. Eh, salah. Ma, nyala dong. Wah. Assassin gue nyala dong. Salah nih. Salah. Jadi kalah ini gua. Tapi memang kalah sih harusnya. Ini kenapa gua masukin tadi ya? Gini maksud gua. Nah. Gini dulu aja. Sambil lihat ya, kalau main Greeter itu kayak gini kalian lihat. Lawannya ada Hunter atau ada Assassin. Itu buat piece kalian soalnya. Kalau kalian ketemu ketemu lawannya Assassin, kemungkinan dia ngambil Keong. Kalian cari Keong bintang 3 susah. Kalau lawannya pick Hunter, kemungkinan dia pick Agassi Ranger. Jadi kalian cari Agency Ranger bintang 3-nya susah. Nah, kayak gini kan. Ini kan lawannya ada Hunter. Kemungkinan dia kita rebutan sama dia, Agency Ranger-nya. Jadi kita mungkin carry-nya carry Keong. Tipsnya gitu aja sih kalau main-main ini, main Greeter. Ogre pick Ogre auto win. Ogre. Ini itemnya kok jelek ya? Gue dikasih yang gini. Ah, dapat Keong. Bentar. Masuk ini, unicorn. Early itu unicorn, strong. Ini jual aja sih ini. Kasih in the shots. Bentar. Nggak ada item damage-nya ini. Kita nggak dikasih item damage. Keong masih base carry Greeter. Tapi kapan hari gua kalah loh, main di Queen ya.
gue udah jadi keong keong bintang 3. Gue pikir menang lawan lawan rombongan human. Dikasih ini, dikasih dikasih formasi mojo. Yang paling depan dikasih ini si si Argali, Argali bintang 3 pakai Crimson Heart. Kalah keong gue. Padahal greater gue udah rata bintang 3, kalah sama ini, Argali bintang bintang 3. Pakai Crimson Heart. Maksudnya sama RG Sinai juga, Pak. Kayak masih the best carry. Iya. Kalau greater itu agak agak buat seninya di sini sih. Seninya berkurang itu di sini. Piece-nya ya gitu-gitu doang. Gue sebenarnya pengen variasi, tapi dulu benernya udah gue coba aja. Carry-nya pakai nih, carry Venomancer. Seru itu. Glitter carry Venomancer. Ntar kita coba. Kalau dapat Venomancer kita pick Venomancer. Carry Venomancer aja. Oh, ada Aegis, ada Hunter ya, nama Hunter. Ini yang agak agak serem sih ininya. Wih, bapaknya Bri. Nah, yang agak serem sih ini. Top satunya tadi ada yang main goblin. Wah, mati langsung ini. Ketemu hunter mati langsung. Keong gua lompat langsung mati. Kemarin gua main di lobbynya Biadi pakai ini ya. Greater carry AFK. Tapi susah itu, kalau kalau main beneran susah. Kita bikin gini dulu ya. Bikin disarm dulu aja. Pakai AFK bintang bintang 3. Tapi susah banget. Kalau ada yang main kenet aja udah rebutan itu, AFK-nya pasti rebutan. Nah ini ada yang main kenet. Kita main greater. Greater yang bisa nembus ke net mesti punya ini, punya Argali. Ini menang sih, menang gila aja. Benar-benar, gue mau pakai carry apa ya? Kayaknya sih tetap bagus keong sih. Bagus carry keong aja. Ini nggak usah jangan. Ini bagus banget loh, kita main-main greater bagus banget. Goalnya bisa nembus 50 ini udah bagus banget. Greater itu soalnya ini, kalian tinggal naik level 7 tinggal high roll. Tipsnya cuma gitu aja, greater itu sinergi gampang. Pokoknya kalian naik level 7, high roll. Udah, easy win. Jadi, greater itu gampang sebenarnya, build-nya gampang banget. Rumusnya tinggal naik level 7, high roll, high roll, high roll. Ratain bintang 3, udah menang, win. Wah, dilempar. Loh, balik lagi keongnya. Habis dilempar, terbang lagi. Oh, lompat lagi dong. Bisa gitu ya keongnya. Kalau ketemu Wario kita butuh ini, butuh life steal gitu sih. Harus pakai satanic. Gini. Ini piece-nya belum dapat ya, belum ada yang dapat. Gak apa-apa, gini aja. Druid-nya udah dapat semua. Kan nggak bisa di-stun, Pak. Iya, tapi bisa terbang ya, dilempar Stone Spirit. AFK di asinan wizard yang kena hit pertama pasti mati tuh, apalagi dikasih mana. Ini gue yang kemarin ketemu ini, ketemu si Joe Gaming. Gue main assassin wizard pakai carry nih, carry apa namanya, soul blade. Sekali hit itu, hit pertama langsung mati lawannya.
Kalau Fury dikasih 9 assassin. Ini tinggal kita tinggal cari piece-piece-nya aja sih. Tuker, naik kristal. Critter, nah ini dapat. Gini ya, gini, masukin. Mungkin kita ngeroll dulu, ngeroll aja. Nah, dapat. Roll lagi, dapat. Ada Argali juga, Argali masukin aja. Argali bagus kok. Bentar, itemnya. Ada bis ya. Kalau ada bis ya bikin ini aja, milestone buat bersihin anaannya kan, anaan bis. Bersihin pakai ini. Terus apa lagi ya? Item puter. Item puter butuh. Mania tuh. Iya, oh iya mania ya. Kayak yang pakai mania. Ntar habis ini. Ini summoner gua masih kurang sih. Wah, rame banget ini. Wah, mati gak nih gua? Wah, besoknya menang gak ya? Menang. Kalau enggak, ya dia nggak bisa kena stun. AVK B3 di counter. Pakai apa? Pakai ini. Yang bisa nembus AVK B3 tuh ini. Granny paling. Yang bisa buy one ya. Buy one lawan AVK B3. Pakai Granny mungkin bisa. Kalau enggak ya ini. Tergantung sinerginya sih. Kalau kalian main mid mungkin pakai ini. Venom. Pakai Venom B3. Gini dulu sih. Kita ngeroll, belum punya summoner-nya ini. Yang penting itu ada Whisper bintang 3 kalau main Twitter. Tesnya sih mohon kepada saudara untuk pindah ke komplek. ntar. Emangnya udah online? Nah, Soulbit mungkin bisa. Soulbit bisa buat buy one. Gue kan biasanya pindahnya ke ini, ke Joho Gaming aja. Ngerol, dapat ini. TK. TK kurang damage sih kalau lawan ini, lawan AVK. Aduh, kok gini ya? Apa yang dibuang ini ya? Batunya dibuang dulu aja. Dandy, halo mas, halo. Gak usah pakai True Ranger ya. Hunter. Gak usah ini. Gak usah kebanyakan carry. Satu carry aja. Kayaknya jadiin. Ya ini rumusnya main gini. Rumusnya main Gritter ya cuman gini aja. Naik level 7 ngeroll. High roll terus. Yang penting ini. Carry kalian bintang 3. Itu rumusnya menang Gritter gitu. Carry-nya harus bintang 3. Jawa belum live, Pak. Kan komplek A yang tapi oh, masa sih A udah nge-live. Biasanya dia kan jam 10. Ini kita ngeroll di batasnya ini aja. Batasnya cari di 40 mungkin. Goalnya jaga di 40 aja. Bisa kok. Benjol pala keong. Ini jadi. Roll lagi aja. Nah, dapat. Sambil ini ya, sambil bisnis unicorn ya. Unicorn tuh buat di bisnis ini masih tetap bagus kok. Dapat kredit lagi dong. Sayang ini sayang. Gini aja deh. Ini jual aja. Wah, lupa gua pindahin. Gritter itu kalah sama Panda ya.
Soalnya panda kan skillnya biasanya area sama dia. Riset terus. Kultunya riset terus. Jadi Greeter kalah sama panda. Cuman kan orang jarang sih dapat panda gitu. Jadi pandanya kan jarang. Nah, misalnya temannya Spirit main Greeter, Mas. Temannya Spirit malah main. Wah, itu minta minta di ini nih, minta di satu RT itu. Ember di nerf. Bentar, bentar. Nah, Arkelinya dapet. Gini kan gue bisa ngirit slot. Gini, gini dulu. Nah, ini gini dulu. Gini aja, gini, gini. Hitam di sini. Tinggal, tinggal gemukin aja ini. Gemukin, gampang ini. Gemukin, mungkin nanti habis ini A8. Atau tetap di 7. 7 tapi gemuk rata bintang 3 itu bagus. Greater tuh pokoknya ini ya. Gemuk, gemuk. Bintang 3 dulu baru kalian naik level. Jangan naik level dulu baru cari piece. Itu salah. Mulai ngerol bisa di 6, bisa di 7. Oh, ini itemnya sih dapat sini. Critter, critter. Gini dulu ya, saya dulu dulu. Kriterianya dua aja sudah cukup. Nah, dapat. Nggak menemuin slot kan. Kita bisa bisa buang slot. Bentar, bentar. Sambil sambil lihat itemnya apa. Ada poci sih, bikin aja sih poci. Nah, gini. Dua domi B2. Nah, dominya cukup dua aja. Dua domi B2 lebih bagus daripada satu domi B3. Soalnya kan durasinya lebih lama. Bisa gantian. Ini tinggal ngerol-ngerol aja sih. Ada Argali ya. Lupa gua ambil. Dapat lagi ya nggak apa-apa, simpen aja dulu. Simpen, simpen dulu, simpen dulu. Siapa tahu dapat. Dapat harga kali ya. Simpen dulu, simpen dulu gini. Bentar, bentar. Ini kalau gua jadiin berarti gua kurang, masih kurang banyak sih. Nggak usah, boros. Tinggal cari keyangnya, keyangnya harus bintang 3. B3 sama B2 gitu. Pengennya gitu, modalnya banyak banget itu, ntar aja. Mending kita cari ini dulu, keyangnya dulu. Keyang ini kalau belum bintang 3, attack speednya masih lambat banget. Ini udah enak banget sih. Udah, tahan di 30 aja. 30 sambil nabung. Ini udah gampang banget sih ini harusnya. Apa yang bisa ngontor kita? Goblin ini bahaya. Dia kalau jadi Nameka ya, Nameka terus dapat Devas atau dapat helikopter, itu bisa ngontor kita. Counternya Greeter tuh pakai pakai Mecha bisa. Damage-nya soalnya area sih. Devas atau helikopter tuh buat counter-counter Mecha bisa. Para ember sama ember buat buat bayi kan jelek memang. Kalau pakai kira ya menang embernya doang. Kira-kira lawannya 5 dragon 9 deh. Itu bisa juga dibersihin langsung dibersih awal. AFK kalau jadi itu sebenarnya bisa counter ini, counter-counter Greeter sebenarnya. AFK kalau jadi ya. Ini kan. Strong banget ini, AFK-nya nggak mati-mati.
Bentar. Ini berapa? Round 24 ya? Round 24 ngeroll lagi. Ini dapat. Desainnya dapat. Desainnya dapat, terus ngeroll lagi aja. Nah, dapat unicorn ambil aja. Dapat unicorn. Unicorn ambil aja. Ini eno, ternak unicorn. Kita profit terus kok. Ini yang nggak dapat kok nggak dapat dapat ya gue. Armornya tuh lupa gue masukin. Warriornya agak susah sih. 9 warrior kalau kita akhirnya masih bintang 2 susah bisa menang 9 warriornya. Kalau mau menang sama 9 warrior kita nanti ini Argalinya harus bintang 3 sama ini. Apa itu namanya? Skull Hunter-nya bintang 3. Menang lawan warrior. Keras ini warriornya. Ini, wih, full item. Serem ini. Oh, untung menang. Warriornya biasa, bahaya sih. Kuli handal pemukul paku meng-carry. Ya. Yeah. Ini kita ini, habis ini ngerol-ngerol gitu. Round 26 harus, kayaknya harus bintang 3 sih. Ada yang ini kita nggak sih? Sabotase kita. Ini kalau gue jadi musuhnya ya, ketemu ke greeter kayak gini, kalian usahain ini, curi keongnya. Jangan sampai keongnya jadi bintang 3. Kalau gue jadi lawannya ya. Soalnya kan gue bergantung sama carry keong. Kalau carry keongnya nggak bintang 3, gue nggak bisa apa-apa. Cara terakhirnya gitu, cara counter yang glitter kayak gini. Nah, itemnya jelek-jelek lagi. Glitter, tambahin Wind Ranger. Ntar habis ini. Kalau nemu Wind Ranger ya. Tadi nemu, aduh, kelewatan. Nah ini Skull Hunter-nya udah bintang 3 sih, udah tenang sih. Keong. Satu lagi, simpen dulu aja. Ini apa ya? Dagon. Dagon sih mungkin gue. Crimson, iya. Ini aja. Skull Hunter-nya ini kasih Dagon. Skull Hunter itu kalau bintang 3, babinya anaknya damage-nya pure. Sakit banget. Buat lawan barrier bagus. Sama bisa ngeton, babinya bisa ngeton. Jadi bisa ngekol kayak Axe gitu. Fire Spirit biar gak gedenya. Crimson Mask. Udah nih. Tinggal jadiin keong aja. Enam belas. Bentar. Ini masukin aja sih. Ini naik ini aja gak apa-apa. Nah, 18, terus ini roll, cari keong. Belum dapat, gak apa-apa. Gini aja. Ini di belakang aja biar terbang. Dagon apa mas? Dagon itu ini. Ini loh. Apa namanya? Full staff. Kalau di Dota namanya Dagon. Kalau anak-anak Dota kan ngomongnya pakai bahasa Dota biasanya. Ini kita banyakin anak-anak aja ya. Gini aja sih. Yang bawa Dagon yang di belakang. Jadi dia nggak gampang mati. Nah, ini ketemu 9 warrior, belum warrior ya, belum 9 warrior, dia ngapain nggak 9 warrior? Agak susah kan, kita ketemu warrior agak susah kan? Ya kalau 9 warrior menang gitu tadi, kenapa nggak di 9 ini?
Golnya banyak padahal dia. 70 golnya. Jadi tinggal cari Keong aja. Keong satu lagi. Battle Fury Keongnya. Ntar aja. Nah ini dapat lagi. Dapat ternak. Bentar. Gua cari Keongnya nggak dikasih kali ini. Nah, dapat. Kalau gini, mending ini. Tambahin satu. Bentar, gue sambil baca chat. Full start gede dulu kalau mau buat parah. Butuh nama item. Tarik dulu Keongnya ke bench. Males sih gue pakai teknik kayak gitu males sih. Itu enggak, belum tentu terbukti loh. Tapi memang banyak yang pakai teknik kayak gitu. Cuman gua males sih narik-narik ke bench. Ada yang ngomong teorinya gitu, cuman memang banyak yang ngomong teorinya benar. Cuman gua enggak kebiasa sih teknik kayak gitu, enggak kebiasa. Bukan gua ngomong tekniknya enggak benar ya, tapi enggak, gua enggak yang enggak kebiasa. Jadi ini apa ini? Ini nih win sih ini. Lumayan minus armor, iya. WR boleh juga sih. Ntar aja. Ini slotnya udah penuh ini. Mau cari Argali bintang 3 mungkin. Bilang aja hoginya. Iya, makanya. Nah itu dia baru jadi 9 barrier kan. Ini ya, ini kalau jadi 9 barrier gini yang agak masalah ini. Siapin ini nih. Siapin secret weapon kita. Nah ini Dark Spirit. Butuh Dark Spirit ini. Di level 8 cari Dark Spirit. Dapat nggak ya? Ini kita nggak punya life steal sama sekali nih. Keongnya nggak ada life steal. Payah ini. Kita dari tadi itemnya jelek-jelek dikasih full staff, kasih kayak gini-gini. Butuh-butuh ini sih. Ini kita naik 9 butuh berapa ya? 36. 36 berarti round round 3, 32 mungkin. Round 32 kita naik ini. Naik ke tiga, naik ke 9. Round 32. Kenapa orang kalau mau ambil piece kalau band penuh kok masukin ke band penuh? Ada yang bilang ini chance-nya lebih gede. Ada yang ngomong gitu sih teorinya, cuman gua enggak tahu juga. Kalau ada yang yakin gitu ya enggak apa-apa ya hargain aja. Jadi gini kan, misalkan gue lagi cari ini, cari apa? Argali kan. Argalinya gue tarik gini, katanya orang nanti di shopnya lebih muncul. Lebih muncul Argali. Sebenarnya itu yang pasti itu, kalau kalian udah bintang 3 nggak bisa ini, nggak bisa keluar lagi. Misalkan ini, si School Hunter-nya udah bintang 3 kan. Ini dia nggak mungkin nongol lagi di roll, kecuali School Hunter-nya gue taruh di bench. Gue ngeroll, nongol School Hunter lagi nanti di roll-rollan. Jadi itu tips cari ini, hero bintang bintang 3 kembar. Kalian taruh dulu di ini, taruh dulu di bench. Sekarang juga bisa menyesar pun. Iya, banyak sih sebenarnya opsinya. Ntar aja. Dapatnya kan ginian ya. Ini aja. Ini kan ada minus armornya juga. Kuiras kan ada minus armornya juga. Ambil aja. Ini pindah sini. Ntar, habis ini. 3, 3, 6 ya. Kurang 1. Suka sama bapaknya Ukri di brokoli di kroyok. Ini gini aja kita masukin dulu. 3 greater.
Ini bagus, tiga Greater gini bagus. Asal lupa, nggak lupa dibatin. Nah itu, kadang-kadang nanti waktunya habis atau kita pas nge-lag gitu, nggak masuk piece-nya. Mati sendiri malah, mati konyol. Ini Bito. Kita ketemu-ketemu asli. Ini harus menang, harus menang. Kita ketemu warrior ini harus menang. Soalnya yang ngancam kita tinggal ini, 9 warrior-nya doang. Menang kan? Oke, okay, dadah. Ya udah menang ini. Win ini sih. Udah win. Kecuali goblinnya dapat apa nih? Goblinnya nggak punya devas kok. Tapi kok namanya kayak ya? Oh, ada devas. Ada devasnya sih. Nah, ini nih. Goiseng ini bisa ini. Dia kan petinya di kanan kan? Gua kasih greater itu. Biar bantu kita. Petinya biar bantu kita. Gua pindahin ntar. Ini sebenarnya nggak usah gua pindah aja, dia salah kok. Pecinya kalau nggak dipindah ya, pecinya bantu kita ini. Nah, gua pindah ini gini. Pecinya dapat ini, dapat kurungan, dapat krono. Ya kan dapat krono. Ah, mati dulu tapi pecinya. Lihat nggak, kelingan dulu. Tarik semua, dikasih nafas, masuk di serepek. Oh enggak sih, gua langsung kelarin aja nih. Udah, ini isi game. Pas kan ini 3 game. 3 game, 3 win, hat-trick. Nah, easy. Saatnya bilang apa? Easy game. Udah, kita pindah win. Pindah Jawa Gaming. Pindah tetangga sih. Harusnya udah.